Sahabat catur, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan main catur online 5 menit. Di sini saya akan menggunakan pertahanan gabik menteri ditolak saat pegang buah hitam. Ini adalah pertahanan favorit saya dari dulu sampai sekarang saat menghadapi lawan yang mempergunakan pembukaan bidak depan menteri D2 D4. Di sini saya selalu memainkan langkah-langkah textbook di pembukaannya. Itu artinya sahabat catur boleh juga memainkan langkah-langkah ini. Semakin banyak menonton partai-partai seperti ini, maka sahabat catur akan hafal dan mahir langkah-langkah terbaik dalam pertahanan gambit menteri ditolak. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menghancurkan putih dengan pertahanan ini. Partai pertama lawan pecatur Indonesia. Thank you.
Partai kedua lawan pecatur Amerika. Thank you.
Sahabat catur, itu tadi dua buah partai catur online 5 menit dengan menggunakan pertahanan gambit menteri ditolak. Semoga partai ini bisa menginspirasi Anda yang suka pertahanan ini. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini Smazermet atau mati terjepit. Silakan cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengipinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.